University of Exeter di Inggris bikin mata kuliah baru, ilmu sihir dan gai. Ini menarik nih. Apakah jurusan ilmu sihir kalau ujian akhir lawan Voldemort? Bukan nih. Saya nanya sama The Guardian dan BBC. Ternyata jurusan ilmu sihir dan gai ini bukan diajarin cara terbang, cara ngilang atau sihir-sihir lainnya. Yang diajarin adalah sejarah dari praktek magis di dunia ini. Apa aja pengaruhnya ke dunia? Hal-hal kayak pemanggilan roh itu sejarahnya gimana? Real atau enggak? Filosofinya apa? Itu yang dipelajarin. Intinya lebih fokus ke sejarah, sastra, arkeologi dan sebagainya. Bukan belajar mantra atau jurus yang bisa bikin kita sakti kayak Harry Potter. Makanya jurusan ini cuma dibuka buat S2 aja yang suka mendalami hal-hal kayak gitu. Jadi ya agak-agak clickbait sebenarnya, karena kita nggak belajar sihir beneran. Terus kalau udah lulus dari situ jadi apaan? Bisa jadi pekerja museum, pelestari kebudayaan, kerja di perpustakaan, bimbingan spiritual, atau juga peneliti. Kalau kamu gimana? Tertarik nggak masuk ke jurusan ilmu sihir dan gaib?